Ratusan pemudik telah memasuki Kabupaten Pati. Mereka merupakan perantau dari berbagai daerah termasuk para buruh migran atau TKI. Dua di antaranya positif mengidap virus corona. Hal ini disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto pada 5 Mei 2021. Haryanto mengungkapkan pihaknya mengetahui adanya dua pemudik positif COVID-19 lantaran sebelumnya telah mendata dan melakukan tes swab antigen atau rapid test antigen. Ia menambahkan kedua pemudik yang positif COVID-19 tersebut baru satu hari berada di kampung halaman. Namun demikian, pihaknya tetap akan melakukan tracing. Tes swab antigen ini menjadi langkah Pemkab Pati beserta Polres Pati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang dibawa oleh para pemudik yang terlanjur sampai di Kabupaten Pati. Haryanto menuturkan, di antara ratusan pemudik yang sudah terdata memang terdapat buruh migran yang pulang dari luar negeri. Namun, mereka sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung termasuk surat bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tes COVID-19. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.